Hai, ketemu lagi sama aku Asrina di channel As and Words. Kali ini aku akan unboxing satu subscription box, book subscription box yang namanya The Books, Your Personal Reading Experience. Jadi ceritanya, aku kan ikut The Books ini pakai langganan 6 bulan. Terus kemarin dapat berita bahwa langganan terakhir itu adalah untuk bulan Januari. Jadi setelah Januari itu tidak ada lagi The Books karena alasan tertentu ya. Jadi setelah Januari itu The Books itu akan resmi tutup. Nah, buat kenang-kenangan aku bikin unboxing untuk The Books yang edisi Desember. Oke, kalau kita buka, ini akan kelihatan seperti ini. Terus dibuka, ada suratnya. Ya, isinya selamat menyongsong 2018 sama spoiler isi kotaknya. Nah, apa aja sih isi kotaknya ini? Yang pertama, aku dapat 2 buah lilin. Sebenarnya sih nggak pernah pakai lilin buat baca sih, tapi kalau ada mati listrik, ya bisa dipakai lah. Terus, yang ini aku dapet dispenser, tape dispenser buat plester bening itu, tapi ada pemotongnya ini. Berguna. Terus, aku dapat ini kotak pensil. Style warna Tosca. Bahannya sih dari kayak kertas gitu tapi tebel karton. Dalamnya lucu. Terus aku dapet 2 paper clip yang isi motif loreng-loreng, satu orange, satu pink. Terus yang favoritku teh. Aku suka banget minum teh soalnya aku nggak bisa ngopi. Ini aku dapat yang Dilmah yang varian vanilla. Sama ini aku memang khusus request minta yang Earl Grey. Dapatnya yang Twinings Green Tea Earl Grey. Terus yang terakhir tapi paling penting, bukunya. Kali ini aku dapat book The Book of Lost Things by John Connolly. Jadi dulu aku sudah pernah baca buku ini, cuman aku minjemnya di taman bacaan, jadi bukan punya aku sendiri. Aku senang sekarang udah punya bukunya. Ini ceritanya tentang dongeng tentang anak lelaki bernama David yang tersesat di negeri di mana Snow White, Putri Tidur, dan Tudung Merah bukanlah seperti yang kita kenal. Jadi kayak fairy tale storytelling tapi lebih dark. Mungkin kalau yang suka sama serial Once Upon a Time, mirip-mirip lah itu. Sudah lama sih, mungkin nanti aku re-read. I don't know. Oke. Itu aja dulu sih, singkat aja karena ini tes dulu. Udah lama aku nggak kembali ke daerah perbukuan, kangen banget. Udah segitu aja deh curhatnya, udah malam. Selamat tahun baru ya semua, jangan lupa like, comment, and subscribe.